Oke, balik lagi bersama gua. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Zombie Apocalypse Series. Kira-kira bagaimana cara gua bertahan hidup di dunia yang penuh dengan zombie, apalagi zombinya ini bisa mutasi. Dan ya, karena ini sudah episode 5, maka mutasi yang kelima pula. Dan di mutasi kelima ini, bagi kalian yang belum tahu, mereka sudah bisa bawa pickaxe atau bisa ngancurin blok, cuy. Wow. Kira-kira sebrutal apakah zombie-zombie yang ada di sini? Jadi bagi kalian yang belum like, jangan lupa like. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang belum share, jangan lupa share. Langsung saja kita akan masuk ke hari 81. Let's go. Mari kita pergi ke bawah untuk mengambil lava yang banyak. Oh, lihat ini. Ngapain dia ngancurin blok itu, cuy? Gila, cepet banget lagi dia ngancurin bloknya, guys ya. Dia ada diamond, anjir. Wow. Oke, kita masukkan ke dalam tas dulu ini lavanya. Oke, kita taruh lavanya ke sebelah sini, cuy. Oke, jadi di sini gua mau naruh lava di parit yang sudah gua gali kemarin. Langsung saja, guys. Oh. Aduh, kentang gua habis, coy. Oke, gua manen kentang dulu ya. Kehabisan kentang, kawan. Oke, kita panen semuanya. Nice. Saatnya kita tanam kembali. Apa-apaan ini, woi? Astagfirullahaladzim. Malah Blood Moon, guys. Guys, bakal hancur, cuy, base kita buat mereka. Blood Moon di hari ke-81. Oke. Wah, ini yang bawa pickaxe ini bahaya nih, ini yang bawa pickaxe. Yang bawa pickaxe itu bisa ngancurin blok ya, guys. Oke, jadi kita bergelut dulu di sini. Santai, kalem. Wah, ramainya, guys. Kita akan melindungi bagian belakang desa ya, guys. Wah, gila, bentar banget kita mau terkepung, cuy. Oke. Let's go. Ah, jangan dihancurin, jangan dihancurin. Pak, jangan dihancurin, Pak. Oh my god. Pak, jangan dihancurin, Pak. Hancur base ku, cok, bodohnya. Hancur base ku, guys. Aku terkurung di sini lagi, anjir. Aku terkurung di sini, guys. Wah, mati sudah villager kita, guys. Tamat sudah, guys, villager kita, guys. Aku terkurung lagi di sini, guys. Kita harus kabur, guys. Aduh, gua nggak bisa ngelindungin villager. Sorry, villager. Anjir, ini rusuh banget. Aku nggak bisa ngelindungin villager, cok. Villagernya udah kena serang, guys. Oh my god, no. Don't touch me. Woy, ramainya, anjir. Oh my goodness. Guys, lihat, guys, banyak banget, guys. Oh my god. Ini terlalu barbar sih, ini terlalu barbar, kawan. Anjir, ada yang bawa parang juga, guys. Ada yang bawa parang, guys, zombinya, guys. Guys, ini the real zombie apocalypse, guys, ya. The real zombie apocalypse, kalian lihat. Anjir, ini, cok, sumpah. Asli, ini the real zombie apocalypse, adik-adik. Gak bisa bohong gue, ini beneran zombie apocalypse, guys. Soalnya ini banyak banget zombinya, woi. Woi. Hei, tembus. Cok, mati aku, cok. Cok, mati aku. Anjir.
Duh, gila. First time ini gue mati anjir dikeroyok. Wow. Apakah villager gue sudah mati semua? Kayaknya villager gue udah mati semua, guys. Astaga, villagerku mati semua, cok. No, villager kita mati semua, guys. Hancur base-ku, cok, diacak-acak sama zombie. Astaga. Sabar, kita ambil barang kita dulu tadi, guys, sebelum barangnya menghilang, guys, ya. Kita pancing mereka dulu menjauh dari barang kita. Mana gua mati tadi, guys? Oh, ini dia, guys. What the hell? Anjir, kalian lihat. Wah, ini gimana cara ngambil barangnya, guys? Sumpah. Itu cara ngambil barangnya gimana, woi? Cara ngambil barang kita tadi kayak mana, anjir? Aduh, keras banget lagi zombinya. Oh my god. Aduh, diambil lagi pedang gua, botak. Astaga. Aduh, guys, no. Gimana ini, guys? Kita ambil, kita. Yolo. Oke, kayaknya gua dapat lapak, guys. Oke, tunggu, santai. Santai, kayaknya gua dapat lapak, guys. Kelaparan lagi, bangsul. Astagfirullah. Benda-benda yang gak guna juga masuk ke inventory, guys. Naik. Oh my god, cok, gila. Pantas aja gue mati ini, lihat. Apaan ini, guys? Pantas aja gue mati, cok, dikeroyok segini tadi. Astagfirullah. Oke, nanti kita taruhin apa, guys? Oh my god, what is that? Sumpah ini rusuh banget, gila. Sumpah ini rusuh banget, cok. Ya ampun, kayak gini doang sih cara kita lagi, guys. Kayak gini adalah cara terbaik untuk membunuh zombie-zombie yang banyak di bawah kita, guys. Oh my god. Di sana masih banyak yang ngantri lagi. Let's go, ambil barang, guys. Ambil barang. Please, barangnya ada, please. Ada, please. Please, masih ada, please. Anjir, hilang, guys. No. Guys, hilang, guys. Astaga, hilang, cok. Ya, hilang, guys. No. Oh, ini ada nih. Aduh. Oh, ternyata di bawah zombie, anjir, zombinya. Oh, ini pedang. Nah, itu dia pedang gua. Anjir diambil lagi, cuy. Sakit banget, kocak. Sakit banget, anjir. Bangsul, sakit banget. Gila. Dia gantian megang pedangnya, kocak. Segitu ya. Oke, kita ambil lava lagi ya, guys. Kita ambil lava lagi karena tadi lavanya. Kita bikin armor iron dulu lah. Astaga, guys. Terpaksa aku harus menggunakan armor iron, guys. Kita akan taruhin lava di sini, guys. Astaga, lihat, guys. Ini apaan, cow? Udah bolong-bolong, guys. Lihat, guys. Apaan, cow? Ini paritnya bolong-bolong, cuy. Dibikin mereka. Astagfirullah, gila, ngeri banget sih ini. Terlalu barbar, anjir, zombinya. Oke, langsung saja kita akan taruhin lava, guys. Itu lagi, guys. Oke. Naik. Nah, situ segitu dulu, guys. Sumpah ini nggak bisa, guys. Kita harus ini, guys. Harus cepat, guys, masang lavanya, guys. Kita ambil lava lagi di bawah ya. Wow. Datang dari mana itu zombie ya? Banyak banget. Oke, ayo buru-buru, guys. Kita keringin lapanya ya, guys. Astaga, penuh, woi. Baru kali ini gua inventory-nya penuh sama lapa, cuy. Sumpah ini gokil banget sih. Oke. Santai, guys. Kita sambil bunuh-bunuh zombinya, guys, ya. Eh, jangan dihancurin lah paritku, anjir. Dihancurin, guys, sama dia, kocak. Harusnya untuk sementara ini di bagian
bagian sini udah aman ya. Harusnya. Harusnya pada bagian sini udah aman, guys. Nggak ada lagi yang lewat bawah tanah. Mana diamond tadi? Kita ambil diamond dulu ya. Kita ambil diamond dulu, guys. Ambil please, dapat twing 1 2. Aduh, dua doang, pelit. Kita taruh. Wah, ada diamond lagi. Why? Woohoo. Oke, kita coba ambil yang ini, guys. 1 2 3. Why? Lapa kan? Bener kan? Oke, okay, nice. Berhasil mengamankan, guys. 5 diamond diamankan, guys. Let's go. Saatnya kita menggali parit, cuy. Aduh, malam lagi, guys. Males banget gua nggali parit sebenarnya kalau malam kayak gini, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Demi kesejahteraan desa. Kok banyak banget zombinya? Tolonglah bersahabat zombie gitu ya kan. Kasih kesempatan aku untuk menggali tanah. Ya udah, tidur aja lah, guys. Bikin parit, let's go. Wih, apa anjir? Apa-apa itu, cowok? Apa-apa itu, anjir? Tiba-tiba langsung loncat dia. Tiba-tiba langsung loncat zombinya ke depan gua, gokil. Aduh, sumpah gak enak banget bikin parit sambil gelut sama zombie, guys. Wah, kagak ada tangannya bisa megang blok. Apaan ini, woi? Makhluk astral dari mana? Oh, dia ngigit, digigit, guys. Oh, bloknya digigit. Oh, anjir, ini spesies baru, guys. Gali, mari kita gali. Kita membuat parit yang dalam. Oke, udah lumayan panjang nih. Ini apa ini? Ada tangan. Ini zombie kah? Zombie kayak ini. Iya, zombie dong. Lu ngapain di sana, Bambang? Ngapain dia di sana, guys? Sembunyi, anjir. Itu suara apaan, cuy? Suara apaan itu, guys? Please lah, cok, kalian jangan banyak-banyak lah, ngesponnya satu-satu aja gitu ya kan, nyamperin gua. Banyak banget, anjir. Apaan ini? Kabur, guys, kabur. Kabur, guys, nggak bener ini, guys. Kabur, banyak-banyak, kabur. Kabur, banyak banget, kabur, guys. Lihat, banyak banget zombinya, gila. Apaan ini, woy? Apaan? Kagak ada arisan di sini, kagak ada arisan. Awali pagi harimu dengan bergelut dengan zombie. Lihat dia ngancurin blok, guys. Ya, kerja. Lavanya laris manis, guys. Kita mau ambil lava lagi ya. Laris manis, guys, lavanya. Oke, nice. Abis, guys, lava, cuy. Lavanya abis. Gali dulu gak sih? Kita selesain gali dulu ya, mumpung siang ya. Nanti kalau malam baru kita ambil lava, guys. Hah? Blood moon lagi. Wah, gak bener, guys. Ini kenapa banyak banget yang masuk, guys? Masuk lewat sini. Kita pancing mereka keluar, guys. Gua kagak mau tahu, kita kumpulin di sini aja. Ah, cuma kayak gini doang cara kita, guys. Nanti baru kita siram lava mereka, guys, ya. Oh, kalian lihat banyak banget tuh. Itu bawa pickaxe semua, guys. Lihat. Dia bawa pickaxe semua, cuy. Wah, itu rame banget. Gua jatuh ke bos itu mati enggak sih? Mati, guys, ya. Pickaxe mati, anjir. Pakai armor diamond aja mati tadi, guys, ya. Oke, langsung aja, guys. Wah, tuh lihat. Wah, nge-lag. Sampai nge-lag, guys. Oh my god. Pasukan pembawa dirt dan pickaxe, guys. Gua mau kumpulin dulu lah. Siapa tahu bisa dijadiin XP, guys, yang di bawah, guys. Kita akan semakin dekat. Di sini gua mau ambil XP, guys. Sayang juga gitu ya kan kalau XP-nya nggak diambil. Oke, kita akan bunuhin mereka ya. Kita akan bunuhin mereka dan kita akan manfaatin XP-nya, guys. Kayak gini doang cara kita, guys, untuk membantai mereka ya, guys, ya. Gua kagak punya cara lain lagi, guys. Pagi-pagi, yeay, pagi, guys. Akhirnya pagi, guys. Tapi tetap aja nggak ngerubah situasi. Kita tetap aja dikerumunin zombie. Yang pakai armor nggak tembus, guys, ya, sama damage kita. Lihat,
Ini XP-nya banyak banget, guys. Tuh lihat. Lihat XP-nya, kawan. Lihat XP-nya, guys. Lihat XP-nya, cuy. XP-nya, guys. Banyak banget, guys. Kenapa mereka mining tempat gua? Janganlah kalian hancurkan baseku, bro. Mentang-mentang bisa gali blok rumahku yang dihancurin. Ini cuy, gila sih ini. Hancur banget, guys, base gua dibikin sama zombie. Lah. Apa itu, woi? Apaan itu? Nah, paritnya nyambung, guys. GG, mantap, guys. Tinggal kita dalamin, guys. Pasangin lapanya. Pasangin lapanya. Eh, kok rame banget? Satu-satu, bang. Satu-satu, bang. Jangan rame-rame, bang. Rumah pagi, guys. What the hell is that? Oh my god. What the heck? What the heck? What the hell? Mereka nggali sampai segitunya, weh. Oke, okay, udah pagi. Harusnya mereka nggak nge-spawn lagi, woi. Ini kenapa tambah banyak gitu ya kan? Oke, okay, kita hajar dulu, kita ratain dulu ini, baru kita lanjut masang lapanya. Aduh, ya ampun, gak apa-apa lah. Hah, Blood Moon lagi. Astagfirullahaladzim, kenapa harus Blood Moon, Pak? Aku belum siap, Pak, dengan Blood Moon. Ya ampun, dikit lagi loh. Ini kenapa harus Blood Moon? Astaga, guys, Blood Moon, guys. Ini zombinya banyak, guys. Lihat satu RW, guys. Untuk kecamatan, guys. Satu kecamatan datang, guys. Oke. Kita cari XP. Oke, di sini kita akan bergelut semalaman. Kita akan semalaman mukulin zombie, guys. Aduh, hai, tapi nggak apa. Yang penting gue dapat XP banyak, guys. Ini zombie-zombie laknut ini, guys, yang ngebolongin. Eh, oh my god, what is that? Jrot, gue lempar, guys. Lihat-lihat, ini lihat. Anjir, gue kenapa tadi, guys? Gue jatuh, anjir, dipukul. Anjir, bahaya, guys, bahaya, coy, sumpah kalau jatuh. Untung nggak. Untung tadi gua langsung lari ya kan. Astaga, guys, lihat, guys. Oh my god, what is that? Kalian lihat, cowok. Astaga. Apaan ini, guys? Banyak banget, cowok. Oh my god. Eh, tanganku kayak gini terus loh mulai tadi nih. Gitu ya kan. Hei, hei, mati aku, guys. Oh, anjir, 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 kenapa bisa jatuh, cok? Kenapa bisa jatuh, weh? Kenapa bisa jatuh? Gua ada ide sih supaya mereka nggak terlalu dekat, guys. What the hell? Mati aku, guys. Gimana cara gua ngambil barang-barang gua tadi, guys? Guys, gimana cara gua ngambil barang-barang gua tadi, guys? Ya Allah, gimana caranya, guys? Aduh, sapi gua dihancurin, guys, sama zombie. Anjir, kandang sapi gua, tolong. Tolong, kandang sapi gua itu kebuka, coy. Apakah XP-nya hilang juga dikadik? Oh, masih banyak, masih banyak. Masih ada, guys. Sebagian masih ada, guys. Alah, sedikit doang, cok. Tapi nggak apa-apa, untung barang-barang gua masih ada, guys, ya. Ya, masih bersyukurlah barang kita masih ada gitu ya kan.
Tapi tetap aja kecewa anjir, XP gue yang banyak tadi hilang, guys. Eh, hey, sini dong. Ya ampun, lu kubunuh lu, enggak ngikutin gua bunuh asli. Enggak ngikutin gua jadiin sate panggang. Enggak ngikutin gua jadiin sate panggang, kalian. Enggak ngikutin gua jadiin sate panggang. Ayo sini masuk. 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 Oke, okay, nice. Seperti yang gua bilang, jadi sate panggang. Jadi sate panggang kok. Enggak ngikutin arahanku jadi sate panggang. Mana lagi nih? Mana lagi sapi yang sapi yang ngelawan kita tadi mana, guys? Eh, ini. Jadi sate panggang kok. Akhirnya, guys. Satu biji lagi, guys. Akhirnya. Akhirnya, guys, ya. Kelar juga, guys, benteng lapanya, guys. Oh my god. Kita akan menjalankan proyek floating island. Ketinggian berapa ya? Wah, gua takut banget sih kalau bikin di tinggi-tinggi, guys. Kalau kita jatuh gimana, guys? Matilah. Segini aja cukup sih, guys. Nggak usah terlalu tinggi, guys, ya. Segini aja cukup, guys. Oke, mari kita hitung, guys. 1 2 3 19 20. Oke. Jadi yang sekarang kita buat ini adalah proyek floating island. Oke, saatnya kita bikin kotaknya, guys. Kita jadiin satu sisi dulu ya. Kita jadiin satu sisi dulu. Oh, oke, okay, nice. Kita kasih penerangan, let's go. Kasih penerangan. Teng teng teng, anjay. Oke, okay, nice. Tahap ketiga udah jadi. Mau lanjut ke tahap keempat, tapi barangnya kayaknya kurang, guys. Wih, keren juga ya. Keren juga kelihatannya, guys. Kita butuh banyak batu dan butuh banyak diamond. Ayolah diamond, please. Aha, nice. Guys, ada diamond, guys. Kita ambil pakai seal touch dulu ya. Nanti kita gacha di atas, guys. Siapa tahu dapat fortune, ya kan? Ha 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 ha. Diamond. Let's go. Ada 5, guys. Oh, 6 ore. Nice. Ada 6 ore. Mantap. Oh my god, diamond lagi. Let's go. Oh my god, diamondnya banyak, wey. Mari kita lanjut nge-build. Ayo kita nge-build. Itu apa, ada ninja? Wah. Oh iya, malam ini blood moon ya. Gue baru sadar, anjay. Oh iya, blood moon, wey. Ini lagi blood moon, guys. Hehe, nggak bisa masuk. Hehe, nggak bisa masuk. Kasihan deh lo. Kasihan. Nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Woi, berenang anjir. Berenang di lapa dia, guys. Guys ya. Untung gua sudah selesai bikin parit lava ya, guys. Kalau gua belum selesai bikin parit lava, kayaknya bakal mati lagi gitu ya kan, dikeroyok. Untung aja gua sudah punya parit lava, guys. Rame ya, Bang ya. Rame di bawah, guys. Rame, guys. Lihat, guys, rame di bawah, guys, ya. Di bawah kayaknya lagi partoy, guys. Oke, saatnya kita lanjut bikin ini, guys. Kita bikin floating islandnya, guys, ya. Kita lanjut bikin floating island. Twing, twing, twing. Dah jadi. Oke, udah kayak gini, guys. Jadi nanti ini pintunya di bagian sini. Kita pasang stair di sekeliling. Kita akan pasang stair di sekeliling rumahnya ya, guys. Nah, kayak gini. Ini nanti pintu masuknya itu di sini, cuy. Saatnya kita bikin lantai, guys. Bikin lantai kita pakai slab aja ya, biar hemat. One. Kita pasang kayak gini dulu tuh. 2, 3. Ini kalian lihat, enak, jadi enak, cuy, nge-build, cuy. Oke, saatnya kita mengambil batu-batuan untuk pembuatan
untuk pembuatan dinding ya. Oke, kita buat dinding. Kita buat dinding. Dinding pa dinding, ey. Oke, saatnya kita pasang detail-detailnya. Nah, mantap. Saatnya kita pasang trapdoor. Sini trapdoor. Trapdoor lagi, trapdoor. Detailnya udah kelar, tinggal kita kasih dinding-dinding manisnya, cuy. Wah. Ya, 4. Oke, guys, mantap ya, guys. Ya udah jadi, guys. Kita kasih penutup atapnya, cuy. Kita kasih penerangan juga, cuy. Supaya terang dulu. Oke, tanduk-tanduknya udah jadi. Di sini gua mau bikin jalan naik ke atas. Ceng, 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 ceng. Oke, jadi di sini kita bikin pola untuk ya lantai duanya ya, guys ya. Membuat tiang-tiangnya. Let's go. Tiang lantai 2. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi menyambungkan tiang-tiang yang sudah tertancap tegak ini, guys. Oke, akhirnya selesai juga kita bikin pola ininya, pola dindingnya. Oke, sudah selesai. Saatnya kita pasang dindingnya, kawan. Oke, udah jadi. Mantul. Mantap butul. Masih banyak yang antri ternyata di sungai sana, kalian lihat tuh. Tuh lihat tuh. Tuh. Ini rada rumit ya, guys ya. Ini atapnya rada rumit, guys. Ini atapnya rada rumit ya, guys ya. Jadi maklumin aja kalau aneh. Kita menutup atapnya menggunakan kayu spruce lagi. Sumpah ini atapnya kayak mana konsepnya, cok. Nanti, guys. Owak 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 owak. Nenet, kita pasang lampu dulu supaya rumahnya kece. Tuh. Wow, ramai banget di sana, woi. Apakah rumahnya bisa dibilang abal-abal? Aduh, rumahnya lihat. Rumahnya abstrak kan? Lihat. Rumahnya sangat-sangat abstrak, guys. Kayak ini, guys. Ah. Rumahnya bisa dilihat dari beberapa sisi. Kayak ada yang kurang, guys. Bentar ya. Kita naik ke atas dulu, guys. Lagi, lihat. Makin terbingung-bingung sama bentuknya. Aduh. Nah, ini udah lumayan, guys, ya, dibandingin tadi. Oke. Gua mau gelutin zombie yang di sana dulu lah. Oh, bantai. Bantai santai kan, bantai. Bantai santai kan, antai. XP-nya jatuh ke bawah. XP-nya jatuh ke bawah semua, weh. Niat banget mereka mau hancurin base kita. Mentang-mentang base kita itu udah keren, anjay. Mau dihancurin sama mereka, guys. Oke. Saatnya kita looting XP-nya, guys. Mana XP-nya? Anjir, XP-nya jatuh ke bawah semua. Oke, dan itu adalah petualangan kita, guys. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang suka, jangan lupa like. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, guys ya. Dan bagi kalian yang belum share, jangan lupa share kepada teman-teman supaya videonya tambah rame dan gua tambah semangat untuk membuat konten-konten yang seru untuk kalian semua ya, guys ya. Oke, dan ya, satu kali lagi gua ingatkan kepada kalian yang belum like, jangan lupa like. Mungkin kayak gini aja dulu konten Zombie Apocalypse series-nya. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana season 2-nya, kalian bantu like sebanyak-banyaknya, cuy. Biar kita lanjut ke season 2. Oke, kayak gini aja konten gua, guys. Terima kasih yang sudah menonton dan menikmati videonya. Tanpa skip-skip iklan juga, terima kasih banyak. See you the next video and thanks for watching semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di next content.